Saat dilahirkan, punuk unta hanyalah berupa kantong kulit kosong. Seiring pertumbuhannya, akan terbentuk jaringan lemak khusus dalam punuknya. Sehingga makin lama, punuk tersebut akan makin terbentuk dan berisi. Punuk unta dapat mencapai 35 kg. Banyak yang mengira bahwa punuk unta berisi air. Namun sebenarnya isinya adalah lemak khusus yang pada suatu saat bisa berubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil pernapasan atau respirasi. 1 gram lemak yang ada pada punuk unta bisa diubah menjadi 1 gram air. Dengan menggunakan lemak khusus tersebutlah, unta dapat bertahan hidup tanpa makan dan minum di gurun selama beberapa hari. Untuk sekali minum, unta dapat mengonsumsi sekitar 150 hingga 200 liter air.